di sela ikatan, tangan ini dikeluarkan, lalu bagian depan dikondisikan, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Ladhi farad al liman istatwa ilaih sabila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tasyif amma ba'd. Kembali kita berjumpa dari Fakultas Din Adab dan Dakwah Uinsi Samarinda akan menyuguhkan tata cara memakai pakaian ihram yang terbaru dan tentu bagi calon jamaah haji atau umrah sangat membutuhkan untuk bagaimana memakai pakaian ihram dengan baik, benar dan praktis. Dari berbagai macam cara kita bisa lihat, namun pada saat ini kami akan menyuguhkan yang terbaik. Insya Allah, pertama, pakaian lembaran paling bawah yang di bawah seperti ini, ukuran sama, lalu kita jepit, di ketiak, dan diambil di ujungnya, dan dikeluarkan tangan sebelah kanan, dan ditarik untuk dikondisikan ukurannya lurus badan kita jangan terlalu panjang jangan terlalu pendek sesuai dengan ujung ba eh, badan kita di sini dijepitkan di sini baru ditarik bagian belakang untuk menguatkan eh, apa lilitannya kemudian kita rapikan dan kita gulung seperti ini <tuh> ya ini untuk pakaian bawah biasanya di bawah itu eh, agak Diangkat sedikit di atas mata kaki, lalu kita ambil uh, ikat pinggang untuk menguatkan supaya tidak jatuh seperti ini, dan selanjutnya, versi yang terbaru yang uh, memudahkan supaya tidak terlalu banyak berurusan dengan pakaian lembaran atas. Seperti ini dibuka, seperti ini lalu diselendangkan dari belakang ke depan, lalu dimasukkan dari bawah di sela ikatan. Tangan ini dikeluarkan, lalu bagian depan dikondisikan kemudian. Dililitkan dari belakang ke depan, seperti ini, jadi urusan untuk jatuh pakai haram bagian atas itu tidak, tidak perlu lagi kita urusi, karena dia memang sudah jatuhnya ke depan. Mau ruku dan seterusnya sujud, ini tidak pernah jatuh. Ini kelebihan daripada. Cara memakai bagian dari atas, dan beginilah cara memakai pakaian ihram untuk pertama ditutup semua bagian atas. Pada saat mau tawaf, kita keluarkan tangan sebelah kanan ini seperti ini, lalu kembalikan posisinya seperti tadi dari belakang menutup ke depan supaya tidak jatuh bisa dibantu dengan melilitkan e, menyelipkan di ikat pinggang bagian depan nah seperti ini jadi kalau tawaf ini kelihatan dan ini tidak akan kelihatan mohon maaf susu karena memang menarik ke atas beda dengan dalam bentuk pakai baju kimono itu kadang-kadang kelihatan di sini. Untuk tawafnya, Bismillah Allah Akbar, sudah disiapkan. Pada saat selesai tawaf, tujuh kali, siap-siap untuk sholat, dua rakaat sholat sunnah tawaf, kita kembalikan supaya ditutup semua. Tangan kanan ini kita mundurkan, lalu kita tutup kembali seperti ini. Dan inilah yang dipakai nanti pada saat sholat sunat dua rakaat sunat tawaf dan juga pada saat melaksanakan sa'i. Saya. saya kira simple apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian. Bila taufiq wa sa'adah, minallahi wa tiklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.